Spirulina itu apa bang? Nah, spirulina kali maksud kamu. Oke, saatnya kita masuk ke segmen apa salahnya buat tahu spirulina. Mungkin teman-teman udah sering dengar spirulina itu dari influencer yang pernah nyebut atau membaca dari komposisi suatu pakan ada spirulina. Nah, apa itu spirulina? Nah, spirulina itu adalah mikroorganisme, sehingga kita untuk melihat bentuk aslinya itu membutuhkan mikroskop. Spirulina ini tuh cenderung berwarna hijau dan kebanyakan yang dijual itu bentuknya udah kayak bubuk gitu. Emang kecil sih bentuknya. Nah, lalu apa manfaatnya kok sampai dia bisa dipakai untuk campuran pakan? Oke, yang pertama, spirulina itu memiliki nutrisi yang sangat bagus dan juga memiliki protein yang sangat tinggi, sehingga untuk campuran pakan ikan itu mantap banget karena dipercaya bisa mempercepat pertumbuhan warna dan juga membuat warna ikan itu menjadi semakin glowing. Lalu yang kedua, spirulina itu memiliki pigmen berwarna biru, hijau, dan oranye, makanya dia cocok banget buat pakan ikan apa aja.